Penumpang yang datang dari luar negeri harus memperhatikan nilai barang yang dibawanya dan juga perizinan dari barang yang dibawanya. Apa ini? This is 25 box. Oh, 24 box. What box? For the plastic box. For the sample for our customer. Sample 24 box? Yes, they were built in the big cabinet. Just insert. So many samples? Not many. The big cabinet is also insert. What set? You can check this. The plastic. It's all plastic. Just some like a connector. This is one something like a connector. Simple connector. Yes. Ada penumpang yang membawa barang-barang elektrik. Setelah kami periksa, dia menyatakan bahwa barang tersebut adalah sampel. Sorry, I haven't taken it. Because it's all simple for free. Just to give our customer, just to show. Fiber home. Yes. Just for to show. What is your name? Unique is the name from the splitter, but this is just for the sample for that. Splitter? Yes. You know the price for one unit? Almost $5. $5? But that is for the plastic box, yeah, not for the splitter. This is just the box. Just the box? Yes. There's nothing inside? Yes. Can you open this? Sorry, I can't. This will be open. Broken the sample. Kosong ya dalamnya ya? Ada. Katanya cuma casing doang. Kosong ya? But for one unit is price? Oh, about $5. $5. Yes. So in one box you have two units. Yeah, yes, so for one box is price $10. Yes. You bring 24. I think it's 24. 24, right? So the total is 240. Yes. Right. Yes. Karena jumlahnya lebih dari kewajaran, karena itu juga bukan barang pribadi penumpang, akhirnya penumpang kami arahkan untuk ke custom lounge untuk penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. 387 from Guangzhou. Guangzhou. Akhirnya penumpang yang membawa sampel ini akhirnya bersedia membayar pajak bea masuk dan dalam rangka impor. Bandara Internasional ada 3 instansi yaitu Customs, Imigrasi, dan Karantin. Ada barang-barang yang untuk impornya memerlukan izin dari instansi terkait seperti hewan, tumbuhan, daging, dan olahannya. Banyak ya. Untuk barang-barang seperti ini, untuk impornya memerlukan izin dari karantina hewan tumbuhan. Jangan nih. Wah, ini mentah kayaknya deh. Ini kacang. Ini udah matang. Ini matang. Ya sudah. Ya, ini bisa ditanam nih biji. Ya, ini bukan. Kemudian barang yang memerlukan izin karantina ini dibawa oleh petugas karantina ke kantor mereka. Dan apabila barang tersebut boleh diimpor oleh karantina, maka barang tersebut boleh dibawa oleh penumpang ke luar daerah pabean. Tapi sebelumnya, terhadap barang-barang tersebut, setelah dari karantina wajib untuk dinilai dulu oleh petugas bea dan cukai apakah nilainya melebihi $250 per orang atau $1,000 per keluarga. Jadi tetap dikenakan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor apabila nilainya berlebih dari yang dipersyaratkan. Bukan impuls ini, Bang, buat jualan atau apa? Ya ini, ini
harganya kurang lebih 2 juta. Semua? Ini 2 juta? Ya, ini 800 ribu. Apa itu? Pasarnya berapa? Uber tax-nya ini? Tax-nya berapa? Cukup kasar. Enggak sampai 100 ribu tax-nya. Ini bukan barang penumpang. Kalau misalnya you buy, bawa barang personal. Itu you nanti dikurangin 250 dolar, tapi itu khusus barang penumpang. Tapi untuk spare part, barang-barang yang nanti dipakai di perusahaan, you mesti bayar full, tidak dikurangin 250 dolar. Ini kan barang kebutuhan penumpang. Yang kebetulan berasal dari Turki, dia membawa mesin untuk membuat sejadah, mungkin tenunan sejadah ya. Apa nama perusahaannya? Saya perusahaan Suci Kedokteran Karya Mas. Karya Mas? Ya. Yuk sakit. Sakit? Sakit? Enggak. Panas? Panas. Ya. Benar. Benar. Silakan. Turki, dingin. Mau apa? Hah? Ini tidak pakai jaket, tak? Tidak peringatan ini? Enggak, dari sini, dari Kenjip. Baru saya datang ke hutan 15 jam di pesawat. Tadi enggak peringatan, kok sekarang peringatan? Hah? Enggak. Saya biasa seperti ini. Mungkin sakit gula atau... Karena itu bukan barang pribadi penumpang, akhirnya kami sampaikan ke PDTT, ke petugas kasir untuk menilai barang yang diimpornya. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. You will go to the bar, you will go to the room. Okay, welcome. Stickers. Sticker obsession.